Kasih Mainkan. Ini adalah permainan yang paling mengasah pikiran dan juga hati dan juga emosi ya. Tentunya di TTS Teka-Teki Sulit. Apakah tim A atau tim B yang benar atau mungkin jawaban lain? Hewan melata yang menari-nari saat orang meniup seruling. Namanya? Namanya? Ular kerja. Cari duit itu. Pak, maaf ya Pak, maaf ya. Saya terdengar dan tadi capek Pak, sumpah Pak. Saya cuma nanya nih, saya memastikan. Ya. Apakah Bapak pernah melihat ada seekor ular membawa map melamar kerjaan Pak? Anda terlalu picik kalau... Pak, ularnya hilang Pak! Ini. Saya pegang. Dikira hilang ularnya, ini saya pegang. Buka-buka gara-gara bawa ular. Masukin gimana kepatok, Mbak. Yeah. Nah. Weh, aman. Nah. Aman. Pak, ular yang lain, Pak. Lu. Bercanda. Ini serius. Ular kerja. Saya mohon penjelasannya, Pak. Anda apakah jangan... di Dinas Tenaga Kerja ada 5 lamaran dicari seorang ular berpengalaman? Anda punya channel Animal Planet? Ya. Punya, pernah lihat ular pamit sama istrinya? Mam? Papa kerja ya? Papa kerja dulu ya, joget. Oh, enggak pernah. Karena yang kerja istrinya itu. Ya, pernah lihat istri pamit ke suaminya enggak ular? Oh, enggak pernah. Karena kan dia udah pisah. Enggak, pokoknya ular kerja, Pak. Definisinya apa? Nih, kalau Anda Pak, berpikir... yang kerja itu yang niup. Yang iya, dia butuh yang dapet duit, yang niup. Yang niup. Dia mah enggak dapet apa-apa. Nih, Rayap tahu nih. Kan, Pak? Nih, saya kasih tahu ya. Apa? Yang namanya kerja itu jangan pici hanya sebatas bawa map ngelamar. Bukan seperti itu. Kerja tidak identik dengan melamar pekerjaan. Okay. Memang melamar pekerjaan tujuannya untuk mendapat kerja. Yeah. Tapi tidak setiap bekerja harus dilalui melalui proses melamar kerja. Yeah. Emang Bapak datang ke sini bawa map? Iya tahu, tapi kan namanya kerja Pak, itu ada proses kegiatan dilakukan, endingnya itu mendapat nih, gaji. Saya tanya, saya tanya. Yang meniup seruling, yang punya ular itu, dia di pinggir jalan, itu tujuannya mencari? Kerja, uang. Mencari uang. Selamat Pak, kalau tengah jalan ditabrak dia. Mencari uang kan? Iya. Ini juga benar nih tadi. Mencari uang, itu adalah bekerja. Ketika dia meniup seruling, ularnya enggak keluar. Kira-kira dikasih uang sama ya orang enggak? Ya tapi itu bukan lu apa-apaan niup seruling doang gua bisa. Lu siapa tahu dia orang pengamen. Orang bawa ular ada keranjangnya. Kan kalau enggak keluar orang dia enggak, orang enggak ada yang tahu itu. Tahu ular orang di sana kalau enggak ada keranjang. Kalau mau ngasih uang dibuka, bau ular. Ada itu ularnya. Tapi kan ini penekanannya pada ularnya yang kerja, Pak, bukan orangnya yang kerja. Nah, makanya saya kasih tahu, ini curhatan peniup seruling kobra itu. Kalau dia nyuri uangnya nggak kerja itu, dia buka. Kerja dong, kerja. Ini nyari duit. Keluar cari duit. Coba contohin, gimana coba cari ular. Coba, coba. Nggak mau kerja, ayo ngomong. Pak, kobra, Pak. Pak, itu nari, Pak. Bukan. Ini saya mau pancu. Ah, saya nyampe-nyampein host Anda ini. Minimum dia. Tidak nyala. Kita bacakan dulu berapa perolehan nilai yang berhasil dikumpulkan. Karena ternyata sejauh ini tim A baru mengumpulkan poin 0 dan tim B berhasil mengumpulkan poin 100. Wow. Baik, untuk kedua tim siap-siap mengumpulkan semangat lagi. Karena sekarang kita akan bertarung kembali di Kata Misteri. Kita memasuki kuis berikutnya, kata misteri. Walaupun judulnya kata misteri, tapi ini yang misteri hanya katanya. Nanti gak bener dong katanya. Berarti kata orang dong Pak katanya. Kata-katanya aja yang misteri. Kenapa misteri? Karena belum bisa terungkap kalau belum benar jawabannya. Makanya misteri. Cewek dong. Cewek itu. Misteri. Oh, cowok dong. Misteri. Tapi kalau misteri, ayo cewek. Shh, kalau udah selesai saya lanjutkan ya. Udah selesai. Berantem kan? Dia yang bikin masalah dari ini. Baik. Tata cara permainannya gimana, orang ya? Ini permainannya hampir sama dengan TTS. Bedanya? Tapi beda. Nah. Bedanya sedikit walaupun nggak banyak ya. Oke. Okay. Kalau TTS itu ada kotak kosong yang kita isi jawaban sesuai dengan pertanyaan. Nah. Tapi kalau ini, kita sediakan 6 huruf dalam 9 kotak.
Kita beri pertanyaan dan pilih dari huruf-huruf itu dirangkai untuk menjadi jawaban. Tidak harus semuanya, seperlunya. Oke. Paham ya? Satu jawaban benar 100, jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis, dikurangi 50. Yeah. Oke, baik kalau begitu langsung saja kita mainkan. Lagi kita kasih semangat dulu untuk kedua tim. Baik. Semua pertanyaan adalah untuk rebutan. Jadi siapkan tangan Anda di atas tombol. Kata misteri yang pertama. Oke, kita ajak. Pertanyaannya, alat transportasi air. Tiga, oke. Tim B. B-O-A-T. Hah? Boat. 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 Eh, itu lempeng ya? Boat. B-O-A-T. Boat. B-O-A-T. Apakah ini jawaban yang benar? Alat transportasi air. Boat. Lima bisa merebut. Alat transportasi air. Tikar. Gitar. Eh? Gitar kan maksudnya seru kan, nyebrang pakai gitar. Kan bisa sambil nyanyi, jadinya seru pakai gitar. Fitrop. Kalau cuma perahu aja kan bosan. Ya, masuk. Tenang aja, nggak jadi tuker kok. Oh gitu sih. Apa? Gitar, G-I-T-A-R, ada. Mungkin gitarnya mendayung. Bisa juga. Apakah ini jawabannya? Gitar. Mohon maaf, pengennya rakit. Dan jawabannya yang benar adalah setelah yang satu. Oncom, oncom apa? Oncom apa? Silahkan apa kalau Ini saya parkir. Ini semua rambut. Oh, parkir lagi.